Halo guys, bertemu kembali. Oke guys, Umi tengah semangat guys untuk mereaction. Sorry guys, banyak komen-komen korang yang Umi belum balas. Sorry sangat-sangat. And thank you so much kerana korang sudi komen. Tak apa guys, nanti Umi balas satu persatu. Oke okay? Oke okay guys, hari ini Umi nak mereak lagi satu video daripada kawan kita. Nama dia Niskia Ramadhani. Hello Niskia Ramadhani. Okay guys, Niskia Ramadhani meminta Om Bin untuk tengok video. Tajuk dia Mori Tower Jakarta, Gedung Pencakar Langit Indonesia terbaru 2021 yang hampir rampung. Okay, daripada channel macam biasa, channel kegemaran kita, Raja Drone ID. Jangan lupa guys subscribe juga Raja Drone ID. Wow. So thank you so much guys pada kawan-kawan kita yang selalu hantar video-video. Banyaknya guys. Kadang kita tak pernah terfikir, tapi sebenarnya nyata. Dan thank you so much sebab disebabkan korang Onbin dapat tahu guys video-video menara-menara. Okay guys, sebelum tu kita, okay, Umbi nak besarkan dulu, terangkan skrin dia. Wow, tak sabar guys nak tengok. Okay, bismillah. Okay, 1, 2, 3, play. Mori, M-O-R-I. Oh, kuat sangat guys. Okay. Wow. Okay guys, rasanya yang Mori itu yang ikut. Sebab dia kata tak lama lagi akan rampung. Okay. Sorry guys. Wow. Umi suka guys tengok macam ni. Oh, berkaca. Oh my god. Wow, lokasi dia tu guys terlalu cantik guys. Terlalu strategik dia punya lokasi. Dia seolah-olah dekat tengah-tengah bandar. Bandar Jakarta tu ah, dia dekat tengah-tengah macam itulah lebih kurang. Wow. Okay. Okay guys, nanti kita post kalau ada view dia. Wow. Okay. Maknanya design dia tu guys, wow. Cantik guys dia punya design juga. Okay, struktur dia tu lebih kurang yang Om Bin react sebelum ni. Apa tahal itu? Sekejap eh. Oh. Oh ni guys betul-betul dekat tengah-tengah, kira dekat tengah-tengah kota Jakarta. Wow. Okay. Oh sudah tentu guys, kalau malam mesti cantik ni. So dia kira. Oh. Okay. Wow. Okay, design dia tu guys, wow, semua berkaca. Lepas tu dekat bawah tu dia macam ada apa tu guys. Luar biasa cantik guys design dia. Top dia tu pun cantik. Bukan macam yang sebelum-sebelum ni Om Bin react. Apa bangunan-bangunan tower-tower antara ST apa Regus dengan apa tu? Doswin ke apa macam tu. Ni guys cantik guys.
dia punya design. Wow, dia betul-betul tengah-tengah bandar, guys. Okay, hebat-hebat, guys. Very nice. Oh my god, cantik. Okay, lokasi dia strategik sangat. Wow, luar biasa. Okay, ini bukan kan? Oh, iyalah guys, dia. Okay. Oh. Om Bin dah tak ingat guys. Banyak sangat apa building, maknanya tower dekat Jakarta tu terlalu banyak guys, sampai tak tahu yang mana satu dah. Om Bin dah hilang arah. Yang mana satu dah tower tadi. Okey. Okey, sekejap. Maknanya terlalu strategik dia punya kedudukan sebab dia betul-betul dekat, dikelilingi oleh bangunan-bangunan tinggi. Okey, yang ni guys. Wow. Memang cantik dia punya tempat. Okey, yang ni. Wow. Luar biasa. Oh. So dia berdekatan dengan yang alah. Oh my god guys, Om Bin selalu lupa guys. Sorry guys, Om Bin ni jenis pelupa sikit. Bulatan ni, apa tah nama dia? Wow, bulatan Semanggi ke apa? Oh, sorry guys kalau lupa. Wow, so dia dekat-dekat sini guys, kedudukan dia. Oh my god. Woo, so memang dia betul-betul dekat tengah-tengah kota. Oh, maknanya macam tu guys. Design dia depan sana dengan yang depan yang sini, dia macam berlainan. Ataupun mungkin dia, mungkin yang belah sini dia mungkin belum pasang kaca dia, cermin. Mungkin dia belum, sebab dia tengah on the way untuk siap. Oh, terlalu banyak guys menara-menara di Jakarta sampai kita tak tahu yang mana satu. Luar biasa. Yang dua tu, yang Om Bin react sebelum ni pun Om Bin dah tak tahu kat mana guys. Disebabkan terlalu luas, terlalu banyak bangunan tinggi dia, so Om Bin dah hilang arah guys. Wow, hebat Raja Drone ID ambil video ni. Oh, itu okay. Luar biasa. Tinggi guys, Mori Tower tu tinggi. Sebab yang sekitar dia ni pun tinggi, tapi dia jadi macam adik-adik dia disebabkan dia tu terlalu tinggi sangat. Wow, so dia tak berapa jauh guys daripada bulatan ni. Luar biasa. Sebelah sini glasi dia tu dah, apa, kaca dia tu dah siap dipasang. Mungkin lepas ni yang sebelah sana pula. Wow, cantiknya. Okay, design dia macam tu pula guys. So dia ada bentuk dia. Cantik kan guys kalau bangunan-bangunan berkaca. Luar biasa.
Okey, gamma tower kat sana guys. Nampak. Umi nampak gamma tower. Oh my god. Banyaknya guys. Menara yang apa? Yang dah nak siap semua. Dan yang dah ada yang dah nak dan dah ada yang siap. Amazing. Luar biasa. Oh my god. Cantik. Cantik design dia. So dia betul-betul lah guys. Dia memang dia betul-betul dekat tengah-tengah kota. Oh wow, tingginya dia. Oh. Semua berkaca guys kat sini. Amazing. So kawasan ni memang dah terlalu padat guys. Kawasan ni. Oh my god. Memang terlalu banyak guys yang tengah dibangun. Nanti tak lama lagi kalau ni semua dah siap, nanti Jakarta nanti akan dia akan naik lagi ranking untuk bangunan paling banyak pencakar langit. Maknanya bandar-bandar paling banyak, kota lah, kota paling banyak pencakar langit di dunia. Dia naik lagi guys sebab terlalu banyak yang dah siap dan yang akan mungkin yang akan siap. Cantik guys top dia tu. Wow. Oh, so dia antara yang paling tinggi juga. Maknanya dia antara yang paling tinggi kat kawasan ni. Cantik guys dia punya design. Bangunan dia pun jenis macam besar besar gitu. Dia berhadapan dengan AIA. Cantik-cantik guys bangunan dia. So lokasi dia tu memang betul-betul dekat apa, dekat-dekat dengan macam-macam kemudahan pengangkutan. Jadi kalau andai kata contohnya dia ada hotel ataupun mungkin perumahan, kawasan perumahan, so orang yang duduk situ guys senanglah nak bergerak. Hanya tak berapa jauh daripada sistem pengangkutan yang dekat situ. Luar biasa. Yang Ombi dapat bayangkan guys, nanti Jakarta bila dia dah kan, dia kan lagi banyak yang tengah dibuat bangunan-bangunan dia. So Ombi tak dapat bayangkan guys, macam dulu Ombi pernah ke Guangzhou. So memang kat Guangzhou tu guys dia terlalu padat sangat dengan bangunan dia. Oh my god. Tak dapat dibayangkan guys Guangzhou tu. So cuma pula yang beza Guangzhou dengan contohnya pada Om, ini pada Om Bin lah, pada Pak Om Bin. Sebenarnya Guangzhou tu guys terlalu padat. Cuma kebanyakan bangunan-bangunan dia, terutama yang dekat dengan Canton Tower tu, yang belah-belah situ, kebanyakan bangunan-bangunan dia jenis macam biasa, yang tak ada, tak berkaca. So yang dekat Jakarta ni guys boleh dikatakan kebanyakannya berkaca. Dia punya bangunan-bangunan lepas tu tinggi-tinggi. Kalau yang dekat Guangzhou tu hanya yang, sebab Guangzhou ni kan
kan guys, dia ada apa, bandar dia ni dia dipisahkan oleh sungai. So yang belah sungai belah sana, dia dia yang belah sana tu dia tinggi-tinggi bangunan dia. Tapi yang belah sini yang dekat area Canton Tower tu, tanah yang letaknya apa Canton Tower, ha, yang tu yang Omi duduk kat situ. So dia dia kawasan dia memang tinggi-tinggi, cuma yang jenis berkaca tak banyak. Kalau macam apa Jakarta ni guys, oh memang banyak guys bangunan-bangunan dia yang berkaca. Cantik-cantik pula tu. Tengoklah guys. Wow. Cantik. Semua berkaca. Oh my god guys, dia betul-betul guys. Sebenarnya lokasi dia tu betul-betul dekat ni. Dia tepi jalan. Oh. So ni memang mahal ni guys. Kalau dia andai kata dia kondominium ke, memang mahal ni. Oh. Terbaiklah. Apa tadi? Mori Tower. Oh. So guys, itu sahaja video dia. Amazing Mori Tower. Omi tak pernah tahu guys, Mori Tower tu. Oh, rupa-rupanya dia terlalu banyak guys bangunan dekat Jakarta ni tengah dibuat. Amazing semua. So kita tak heran guys nanti bila semua tu dah siap-siap-siap. So kemungkinan akan kota Jakarta akan menggeserkan lagi duduk ranking yang seterusnya. Sebab terlalu banyak bangunan-bangunan tinggi dia. Macam di Johor Bahru ni guys, dia ada satu, kalau Omi tak silap, apa, ada satu bangunan dia lebih kurang dalam 300 meter lebih jugalah dia buat. Tapi dia belum siap guys. Dia ada satu kawasan tu dia buat macam kira perumahan, mungkin kondominium, kalau tak silap Omi lah. Dia ada, kalau tak silap ada lebih kurang dalam 6 bangunan gitu. Tapi yang paling tinggi tu, ada satu menara dia tu yang paling tinggi lebih kurang dalam 300 meter lebih lah. Tapi dia tengah dibangunkan kayak sekarang di Johor Bahru. Sebab Omi duduk dekat Johor Bahru, so Omi tahu guys dekat Johor Bahru. Kalau macam kat KL tu Omi tak berapa tahu, sebab Omi duduk jauh daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur tu guys, dia lebih kurang dalam lebih 300 kilometer. Okay. Okay guys, itu sahaja video dari Omi untuk kali ini. So semoga kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Okay guys, jangan lupa coronavirus masih banyak kat luar dan jaga kesihatan kita bersama. Thank you so much guys dah.